نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحمد لله. Pada sidang Jumat yang dihormati sekalian, sekarang kita di dalam Allah, di saat yang amat bertuah, tempat yang amat barakah, sebelum pada diri saya dan pada sidang Jumat semua, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Di dalam arti kata yang sebenar, kita buat apa Allah Ta'ala suruh dan kita tinggal apa Allah Ta'ala larang, berasas kepada kita takut kepada Allah. Buat Allah suruh, tinggal Allah Ta'ala larang pun pentas, berasas kita takut kepada Allah, bukan kerana itu, bukan kerana ninja. Bertakwalah kerana takwa sajalah uiddat lil muttaqin, syurga Allah sedia bagi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, bergaya pula kita hari ini, hari Jumaat adalah hari gaya dalam minggu untuk umat Islam. Siapa saja duduk di rumah, mandi pagi Jumaat, ambil air semaya dengan sempurna, air semaya dengan sempurna, air semaya cara Nabi SAW mengisah air ke hidup bagi kita pakai banyak tinggal, dan sapu kepala jangan nak main tip supaya kucing gila air, sapu sekalian kepala. Air semaya yang sempurna. Lepas tu, seorang tadi menuju ke masjid, masuk dalam masjid semaya tahiyat keluargaan, dengar khutbah serta berhati, wa ansitu serta berhati. Orang lagu tu Allah ampunkan dosa dia, dia antara jemaah ni hingga sampai jemaah baik. Alhamdulillah, ini palang isi dan traktor yang Allah Ta'ala wikrah pada umat Islam hari Jumaat guna wikna insyaAllah. Dan musimnya sekarang musim boh, musim hujan, pakat nampak dan pakat nyaksi berlaku kata sekarang musim hujan. Dan hujan air dalam kereta atas sepuk di beberapa tempat, sebagaimana ayat yang kita dapat dengar saat ini dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17, anzala minas samaa'i maa'an fa
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. الله تعالى تواجه وقت ووجيان لعنه وقت ووضعي ما يدقتكم دالي سنة دالي باقي فتاح دالي تلاقل ومكتا بقدرها dengan قدر dengan قدر yang Allah تعالى sedia siapta فاحتمل السيل زبد الرابية. Musibah ni hidup ayat ni menampak nah, di atas permukaan air boh ni, di atas permukaan air dalam sungai penuh, dalam air penuh tu nampak buih sapoh, sabuk, daun kayu, buih dah nyukis roh. Ayat ni hidup, ayat ni hidup, nampak buih, nampak banyak di atas permukaan air. Patut dah hanya itu air. Wa mimma yuqidun 'alayhi fi an-nar ibtigha' ahliyatin aw mata'in zabadun mislah. Lagu tu juga Allah Taala wak berbanding, ada lagi satu buih. Saat ni buih air. Ada lagi nya buih yang tu kemah dek nempo cincin nempo tali tekok tali tangir ya bakar nak buai daripada besi tanah otak bakar dek campur dengan mah tadi ya bakar mah nak tinggal mah siap tu persis maka buai juga, maka buai juga, maka buai air nak buat harga buah tapi buai mah tadi nak buat harga mahal. Tapi fa'amma zabad fa yadhhabu jufa'a. Buih itu adalah akan hilang dengan tersendiri. Buih namanya nama buih di atas bakaran mah tadi ataupun buih di permukaan air sungai, air cara, air pagi tadi fa yadhhabu jufa'a, hilang dengan tersendiri. Kadzalika yadribu Allahu al-amsal. Demikian itulah Allah Ta'ala buat perbandingan al-haq wal-batil, benar-benar dan benar batil. Benar batil diibarat kata buih, nampak banyak, nampak ramai, tapi akan hilang dengan tersendiri. Fa'amma yanfa'un nas, adapun bagi yang manfaat kepada manusia, air tadi lagi musibah, nampak penuh sungai, penuh bagi, penuh telaga, air ini adalah manfaat kepada manusia. Fayanquthu fil ardh, Allah juga sebagai waktu orang sipir di patak bumi. Kepada saudara jemaah yang dihormati oleh Allah Ta'ala sekalian, air Allah Ta'ala taruh sipir di patak bumi, perapa Allah Ta'ala di bawah, perapa Allah Ta'ala dia patak bumi, manusia mana nak air perlu bila gali itu temulah dengan air itu bagi manfaat pada manusia. Walaupun nampak diam, walaupun tak nampak rupa, tapi ada permata intan di dalam. Walaupun nampak banyak, walaupun nampak berderu, walaupun nampak tinggi, tapi itu adalah buih al-batil. Ayat lain mengatakan bahawa benda batil ni serupa dengan stokoh benda besar. Bila dunia boleh besar, selama mana benda al-haq tak mari. Apabila benda al-haq mari, pah, kena atas benda batil tadi, dia akan hancur. Dia akan hancur dengan tersendiri. Kepada saudara yang dikasih sekalian, ayat ini menunjuk kepada kita satu nuktah penting dalam hidup kita, bahawa inilah falsafah air. Falsafah air, pragya 6.
Air tobeahnya angsana minas sama. Ini air. Turunnya dari langit. Anzalna, anzala dua dalam Quran. Satunya turunnya wahyu juga ke bumi. Yang keduanya turun air juga ke bumi. Wahai umat Islam, wahai kaum muslimin sedang jemaat sekalian, hati manusia di ibarat bumi. Bumi mana bila turunnya air atasnya, pese bumi tak suruh ben, bumi pese berbatu, tak usah tanya gapo, ya tak tumbuh bumi itu. Tapi bumi mana yang sedia menerima air, isapan air, letaklah benih gapo yang tumbuh. Demikianlah hati manusia. Turunnya wahyu dari langit. Allah bukan dia wak saja kita ni, ya wakna kita boleh hidup. Bahaya wak turun pula ke dalam kumul. Suruh kita pakai akar supaya hidup kita jadi orang selamat. Dunia akhirat boleh syukur. Tapi di sebaliknya hati manusia yang kerah berbatu supaya bumi tak terima air tadi. Turunlah ayat Quran 30 juz. Turunlah Nabi hadisnya mana pun. Hidup dia takkan berkesan. Tak ada kesan. Kerana hati al-qasiyatu fi al-qasiyatu qulubuhum. Hati keras. Asyaddu min al-qaswah. Lebih kerah daripada batu pejar. Wal-iyazu billah. Kepada saudara jemaah yang dihormati oleh Allah Ta'ala sekalian. Air asal dia duduk tempat tinggi. Bumi sebuah tu tak? Yang duduk pojok bukit air. Lepas tu daripada pojok bukit tu yang turun mari cara ada tu ya. Buat 3-4 cabai, 5 cabai cara kecil-kecil. Masa dia turun tu tak dengan air ni, dia sampun dah benar cuman. Kita pakai jadi air insyaAllah. Sejuk diri dan penyejuk orang lain. Sejuk diri dia dan boleh menyejukkan orang lain. Air bila dia dari tempat, dari pojok bukit, dia turun melalui cara halau. Gapo sekat masa dia halau tu, dia halik lagi. Masa halau, Islam zaman Mekah halik. Wak nyanyi aku tak puas sobat. Tak ada bertindak balas. Turun. Tunggu dicari ku cara besar. Bila temu cara besar, dicari ku tu pula tempat besar lebih pada tu iaitu sungai. Masa jadi cara kayu toka batu dia ni boleh. Bila masa dia jadi sungai, marilah kayu betul punya pupuk juga. Kerana tabiat air untuk nak membersihkan orang lain. Ya lalu dia buku ambil ada najis atau sampah pergi bersama air. Ini tabiat air. Kepada saudara yang dihormati oleh Allah Ta'ala sekalian, jadilah diri kita sebagai air. Cuci diri dan menyucikan orang lain. Sejuk diri dan boleh menyejukkan orang lain. Dan air satu lagi, apabila dia jadi sungai, bimbang beberapa sungai, dia cari tempat kesatuan, iaitu laut. Yang dicari tempat bersatu. Daripada pojok bukit, dari cagak jadi sungai, sungai kita mempunyai laut. Bila dia jadi laut, gapo punya telah bakar. Wahai sidang yang dihormati sekalian, dan air satu lagi ialah dapat menghidupkan segala sesuatu. Awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Surah Al-Anbiya ayat 30. Tak kira kenapa langit bumi ni
dulu stoko, ratakan stoko. Fafatakna hubah, fafatakna natullah ta'ala. Allah Ta'ala lah wak menjadi becik. Kan bahasa, bahasa sign, beritakan Big Bang. Big Bang belum sah dari pecah. Langit bumi dulu stoko, ni nak berjiasa pekaji lagu ni juga. Patut Allah Ta'ala wak pecah. Meletup. Fafatatna huwa. Kami ni Allah Ta'ala nak mencetak-mencetak. Nampak ke tak? Nampak? Dan mengaku. Bukit orang Islam begini mengaku. Orang kafir juga mengaku. Nak dah rasa. Mengaku dah benar. Lagi pula waja'anna minal ma'i kulla syai' hayy. Dan kami jadi air ni untuk menghidupkan setiap sesuatu. Lembu hidupkan air, manusia hidupkan air, pahau dakau, pahau duia, pahau kapau, hidup kerana air. Tak ada air mati. Afala yu'minu, Allah Ta'ala tanya akhirnya. Afala yu'minu, tak boleh terima lagi, tak boleh pun. Boleh tak jadi tak pakai lagi. Dari way tu masa nak lobek, wibi buah tu tu pada juh lagi masa tua. Buat tua pun tak rasa dangduk lagi. Tu lah yang diorang boleh lagi ke? Kerana air ni boleh buat mikir satu fungsi. Boleh kita buat mikir. Kita jadi daripada air, air mana? Hidup kita hari-hari kena minum air. Tak salah. Dan paling betul sekali Allah mengatakan bahawa waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku jadi segala sesuatu dan hidupkan air. Inilah wahai umat Islam. Nah, jadilah kita orang yang beriman menjadi suruh. Ini baru nuktah air saja. Untuk itu wahai umat Islam sekalian, marilah kita sama-sama menghidupkan diri kita, bawa diri kita hidup bersama jalan Islam. Dan selain pada itu usaha orang lain pun kita kena pakai ajak orang lain atas batas Islam. Ini tugas kita. Kerana Islam yang bawa kita menjadi manusia, menjadi seorang insan yang selamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أفتخذتم من دونه أولياء ألم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات ولا النور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل لله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صلى الله العظيم لي ولكم مغفور أمري إلى الله والله بصير بالعبادة. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم إياي اتقوا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kepada sidang jemaat semua, satu lagi yang saya ingin membimbing pada fakta kita, masalah sah semayan. Kita nampak cerita benar kita dalam jaga sah semayan. Nabi SAW dulu sah semayan ada besok bagi betul sah belum komat. Dan ada juga lepas pada iqamah. Dan sampai hadis lakinya Nabi SAW
pergi berjanda. Ia kena jadi terima. Belum pada nak takbir besok, Nabi kita tepuk bahu sahabat suruh rapat mereka tengok. Besok, bukan saja paling kiri kanan sebut betul sah-sah saja betul. Ada juga hadis Nabi dibetul. Dibrapat sahabat. Tepuk bahu kanan kiri, dimari rapat ke tengok. Sangkan hasas bayi. Nabi kata pula, membetul nah. Kalau membela sah, Allah Ta'ala wahmi hati membela. Bila membela sah supaya lima orang, hati pun Allah wahmi jadi bela. Hadis budak ya. Maknanya manusia kita ni selalu suka kelahi sama sendiri, boleh kerana hati bela. Orang yang boleh beki hati, Allah Ta'ala. Cara Nabi Allah beki hati, mari semai jemaah sah betul dan diapa. Obat untuk nebeki manusia menjadi bersatu, obat pesen dalam ni, rohani. Betul sah waktu semai jemaah. Mana kata otak semai jemaah, waktu mudah kelahirna. Otak semai jemaah dah pun sah bela. Hati kena bela. Untuk itu pada para hadirin sidang jemaah semua, InsyaAllah boleh kita beramal selalu dah setah lagi. Dan baiklah kita salam salawat ke atas Nabi SAW. Sekali kita salawat ke atas Nabi, dan para malaikat salawat atas kita 10 kali, bermakna para malaikat minta ampun pada kita 10 kali. Sekali-kali salawat Allah SWT. Allah SWT. Dan baik kita semua berdoa kepada Allah SWT, dan semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita dan kepada ukhuwah-ukhuwah kita seluruhnya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.